Jadi memandangkan aku bergaut sebenarnya, jadi Pak Dohar, aku akan dikamati di ceramah dengan lebih begok ini. Jadi kemudian dengan sebab Madin, perintah Pakatan Rakyat sebenarnya perintah no, mukut kundai analisa. Berita hati dapat jaga agama tak, berita hati cukup cermat i, berita hati tunggang naik urus takbir yang kerajaan tak cukup kena i. Sebab sedangkan ketua audit negara pun nang bara i cukup cermat i diang belanjawan bara i. Jadi hati nanti patut tak ingat. Jadi dawo ya bara mi dia naik gereja di Shah Alam, gereja Katolik. Doka 20 sawa meting tu dapat naik. Pak Jeman titah PKR mendapat merintah di Selangor ayo mengen kelulusan yang gereja di Shah Alam. Jadi ani tanda janji i bahwa perintah hati ia pandai jaga agama ta, ia pandai jaga ni pembangunan adi kena yang sok orang bangsa. Jadi tak patut tangan peruang. Paling kena peruang ni dia manifesto iyo yang ingin pak surat tanah kita berdayo. Kamu yang tak biar pak surat tanah atau mesti barat sok polong tak hati buji nak ni eka dua eka mesti gi tanah ta. Ano paling penting sebab kamu yang tak biar pak surat tanah ting daya tu ngambil serta. Jadi ano paling penting ni berbeza ngatum barisan nasional ayo nang depi ya ni gazette. Gazette hati iyo warta iyo dong yang surat tanah. Jadi aku ada tu tipu dia. Jadi aku waktu aku reda agresi menyu. Jadi ayah ni pengalaman ini bara ini ulu pengu. Jadi aku harap dia yang stop di giti. Angan ni sebab manifesto nak bahasa na. Sebab dia bara pendidikan percuma. Harga motomun, harga nyokmun. Di kesan dia ekonomi. Jadi aku harap dia dapat turun lah. Jadi sak nak dok. Kompetit dah tepatnya kat sokorongan. Dah sehat-sehat, dah senang pin, naik kerja dengan mojo, dengan lurus. Ke atas rimu, nubran rimu, atas sama mun. Di mundi, nyata siroh perintah anu dibauh, anu dibetul. Jadi kumpia so korang tak kerjasama yo. Dono berhenti di diti, dapur no so korang barang dek kapung, SMS so barang ngera anu, daan di dengan anu, barang sumbuk bapak, tak nanti nyambang-nyambang, dak barai suap berubah. Yo, jadi anu do, terima kasih.